Gue kecewa sama lu, Dok. Tapi kita kan cuma sahabatan. Itu menurut lu, tapi gue nganggap lu lebih dari sekedar seorang sahabat. Gue beneran sayang sama lu lebih dari sahabat, Aldo. Apa? Jangan bilang. Enggak. Jijik banget, gue gak mau. Kita ini cuma sahabat, Aldi, gak lebih dari itu. Kalau selama ini kebaikan gue selalu anggap sebagai alasan lu suka sama gue, sumpah gue takut banget sama lu. Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi deh. Jauh-jauh lu dari gue. Aldo, jangan tinggalin gue, Aldo. Aldi, gue mau latihan basket dulu nih. Lu mau ikutan main basket gak? Gak mau lah, gue gak suka main basket. Nanti takutnya kena bola, terus kepala gue sakit lagi. Dasar cemen. Yaudah, gue latihan dulu lah. Lu tunggu aja dulu di sini ya. Oke, Aldo. Go Aldo. Lu keren banget, Aldo. Semangat latihannya. Ayo Aldo. Pokoknya gue harus bisa menang dari sekolahan sebelah. Gue harus bisa ngalahin tim basket sekolahan lain. Biar gue bisa mengharumkan nama baik sekolahan ini dengan bakat yang gue punya. Aldo, kamu haus nggak? Kalau haus, gue beliin minum ya. Iya, Di, boleh, nggak apa-apa. Aldo, ini minuman lu. Lu jangan capek-capek lo. Nanti badan lu pada sakit semua, gimana? Ya elah, Aldi, lu ngomong kayak gitu sama gue. Emangnya lu kira gue ini anak bayi? Hehehe, sorry, Dok. Gue kan cuma khawatir sama lu. Udah, gue mah nggak apa-apa. Awas, lu minggir. Apa mau gue timpuk pakai bola nih? Ya jangan dong, Dok. Ayo Aldo, semangat ya. Go Aldo, go. Di, lu balik duluan aja ya. Gue mau bareng cewek gue nih, si Sesi. Dia mau minta anterin sama temenin buat beli seblak. Oh gitu ya. Ya udah, kalau gitu gue duluan deh. Sayang, aku udah siap nih. Ayo kita jajan seblak. Ayo sayang. Loh, kamu mau ajak si Aldi juga? Enggak kok, kita berdua aja. Si Aldi mah mau balik itu. Oh, bagus deh. Lagi pula malu kalau kemana-mana bawa yang modelan begitu. Ih, lagian juga aku gak mau kok sama kamu. Aldo, gue duluan ya. Bye. Sayang, kamu kenapa sih malah sahabatan sama orang kayak gitu? Kayak banci tau gak sih dia tuh? Hush, gak boleh gitu sayang. Dia tuh sahabat aku dari zaman SD loh. Dia tuh temen yang gak fake. Gak kayak beberapa orang yang aku temuin yang akunya temen tapi banyak kepalsuan. Ya udah, kamu belain aja dia terus. Loh, aku gak belain dia kok. Emang faktanya gitu. Yaudah, yuk kita jajan seblak. Gak jadi beli seblak. Kenapa? Gak apa-apa. Jangan marah dong. Udah, sini-sini aku pakein helm ya, biar aman. Sini-sini. Aldo, kamu mah paling bisa deh bikin aku baper sendiri. Lagian atuh, cantik-cantik malah ngambek. Udah, ayo kita jajan seblak. Gak usah ngambek lagi ya. Sayang, seblaknya panas. Tiupin dong. Boleh, sini-sini aku tiupin seblaknya. Kasian sayang, gue ini kepanasan makan seblak. Nih sayang, seblaknya udah dingin. Nyam. Seblaknya makin enak deh. Ya pasti dong, kan aku nyuapin kamu dengan penuh cinta. Jadi pasti enak lah. Ih sayang, kamu bisa aja deh. Aldo, gue lagi mau bikin kue nih. Besok mau dibawain gak? Apa gue antar sekarang aja ke rumah lu? Besok aja dibawanya, sekalian bawa yang banyak ya buat pacar gue juga. Oke Aldo, siap. Pokoknya nanti gue bawa kuenya yang banyak deh, biar lu sama pacar lu kenyang. Oke, makasih ya. Apa katanya sayang? Itu si Aldi nawarin kue tuh, katanya mau kue nggak? Dia sama emaknya lagi pada bikin kue. Enak emangnya kue bikinan dia? Kalau menurut aku sih enak, lembut gitu kuenya. Suruh bawa yang banyak ya, aku mau. Aman itu mah. Sayang, suapin lagi seblaknya. Aku masih lapar sayang. Iya, siap. Sini aku suapin lagi. Nah udah habis nih, kita pulang yuk. Ayo sayang, tapi sebelum pulang kita foto dulu yuk. Nah udah sore, ayo kita pulang. Iya, hayu. Aldi, kamu mau bikin kue apa buat dibawa ke sekolah? Apa ya Bu yang enak? Ya udah, bikin brownies coklat aja, gimana? Boleh juga Bu,
Aldi mau bawain kue buat Aldo, biar Aldo semangat latihan basketnya. Ibu nanti ajarin Aldi bikin kuenya ya. Iya Aldi, ayo sekarang kamu masukin aja semua bahan-bahannya ke dalam mixer. Sekarang kamu tinggal tuangin aja adonannya ke dalam cetakan. Sekarang masukin deh ke oven. Abis itu tinggal tunggu aja deh. Wah, gampang juga ya Bu. Tapi kira-kira rasanya enak kan Bu? Ya enak lah. Emangnya pernah Ibu bikin kue gak enak? Hehehe, oke deh Bu. Ih, apaan sih ini si Aldo? Posting-posting foto ceweknya. Ih, sebel deh, sebel. Cius banget ini aku, sebel banget ngeliatnya. Aldo kenapa jadi alay gitu sih? Ih, gak ada maco-maconya, sumpah deh. Ya udah, liatin aja. Aku bakal sindirin mereka di status WA aku. Ih, cebel deh. Padahal kan sahabat itu lebih dari segalanya ketimbang pacar. Pacar mah bisa nyakitin, kalau sahabat kan selalu ada. Pokoknya Aldi tebel deh sama si Aldo. Apalagi si Sesi. Semenjak Aldo pacaran sama Sesi, Aldo gak pernah WA-WA lagi Aldi. Kalau Aldi lagi di rumah, padahal kan dulu Aldo sama Aldi selalu kemana-mana bareng. Semuanya gara-gara si Sesi nih. Ih, tebel banget deh. Capek banget ya, ngabarin dulu Sesi ah. Lah ini si Aldi kenapa dah? Kayaknya dia lagi nyindir gua nih. Kenapa harus nyindir-nyindir sih? Ih, ilfil banget gua ya. Tapi kan dia gak punya teman lagi selain gua. Apalagi sekarang semenjak gua jadian sama si Sesi, gua jarang main sama dia. Paling juga gua main kalau lagi di sekolahan doang. Ya wajar aja sih kalau dia merasa sendirian. Gua WA dia aja deh. Di, besok gua tanding, lu jangan lupa datang. Soalnya lu supporter terbaik gua, lu juga sahabat terbaik gua. Gua mau lu menyaksikan kemenangan gua nanti. Oke Aldo, dengan senang hati. Pokoknya gua bakal jadi supporter terbaik lu deh. Duh Aldi, udahlah gua lanjut latihan lagi aja. Aldo, semangat Aldo. Lu udah pasti bisa kok. Ayo semangat Aldo. Muach. Woi, bisa gak sih lu biasa aja? Aldo kan pacar gua, kenapa lu yang heboh dah? Jangan-jangan lu suka ya sama Aldo? Ih, apaan sih? GR banget jadi orang. Aldo kan sahabat gua, lu mah orang baru di hidupnya Aldo. Beda sama gua udah lama kenal sama Aldo, dari zaman SD tahu. Tapi sekarang gua yang ada di hatinya Aldo. Gua juga ada di hatinya Aldo. Kan gue sahabatan sama dia. Bodo amat, yang penting kan gue sahabat dia. Aldo, ayo semangat Aldo, semangat. Ada gue di sini. What? Pemenangnya adalah dari SMA 1 Sipira. Aldo, lu hebat banget. Ih, ganteng deh. Emang lu yang paling hebat deh, Dok. Sayang, selamat ya atas kemenangan kamu. Aku bangga deh sama kamu. Ih, sebel deh. Aldo, gua kecewa sama lu, Dok. Gua kecewa ah. Eh, Aldi, tunggu. Lah, ngambek dia ngapa ya? Apa-apaan sih dia? Kamu kan pacar aku. Masa dia cemburu sih? Lagian juga kan dia cowok. Kenapa cemburu sih? Sumpah deh, sayang. Aku kesel banget ngeliat kelakuan dia. Aku ngerasa dia tuh kayak orang ketiga tahu sayang di hubungan kita. Dia tuh kayaknya suka sama kamu. Gimana itu? Ih, apaan sih? Aneh-aneh aja. Ih, gak usah ngomong gitu lah, jijik banget. Dia tuh sahabat aku loh. Kamu jangan gitu ya. Dia itu cuma punya teman aku aja. Jadi wajarin kalau dia begitu posesif. Dia gak punya teman selain aku. Ya udah, terserah kamu deh. Ih, kamu jangan ngambek dong. Ya lagian, kamu belain dia mulu. Aku gak belain dia. Yaudah, kamu tunggu sini bentar ya. Aku mau kejar dia dulu. Aldi, repot dah. Si Aldi kayaknya beneran ngambek dah sama gua. Dia pergi gitu aja. Adah. Sekarang lu udah bikin gua patah hati, Dok. Sakit banget hati ini.
Lu udah benar-benar berubah. Gua kecewa sama lu. Gua kecewa sama Aldo. Aldi, kamu kenapa, Nak? Kok nangis? Kamu habis putus cinta? Enggak, Bu. Aldi kecewa sama Aldo. Aldi sakit hati, Bu, sama Aldo. Loh, emangnya kenapa, Nak? Dia lebih milih pacarnya. Padahal kan Aldi suka sama Aldo, Bu. Astagfirullahaladzim. Aldi, kamu tuh gak boleh suka sama cowok. Emangnya kenapa, Bu? Kok Ibu malah marah-marah sama Aldi sih, Bu? Itu haram, Aldi. Dilarang dalam agama. Itu namanya kelainan. Mendingan kamu cari cewek aja, biar kamu itu normal. Masih banyak cewek di luar sana. Ih, Ibu apaan sih, Bu? Aldi tuh gak mau punya pacar. Aldo aja udah cukup buat Aldi. Kamu ini, Aldi, kalau dibilangin sama orang tua susah banget. Bu, si Aldi kenapa katanya, Bu? Itu, si Aldi ngambek sama si Aldo. Masa ya, Pak? Anak kamu itu, dia suka sama cowok. Astagfirullahaladzim, Bu. Ini gak bener, Bu. Pantesan aja dia tuh kelemer-kelemer ya, Bu. Aduh, udah Ibu nasihatin aja dia tuh. Jangan jadi cowok kelemer-kelemer. Iya, Pak. Udah Ibu nasihatin. Tadi juga si Aldi udah Ibu suruh cari pacar. Tapi dia bilang, katanya dia gak butuh pacar, Pak. Bu, jangan-jangan si Aldi itu, Bu. Jangan-jangan apa, Pak? Jangan-jangan dia beneran udah gak normal, Bu. Gimana nih, Bu? Ah, masa iya sih, Pak? Bapak gak boleh ngomong gitu, apa? Mungkin si Aldi mah cuma suka kayak temenan biasa aja, Pak. Dia gak wajar tau, Bu, cemburu sama si Aldo. Gak wajar banget, kan? Tapi iya juga ya, Pak. Semoga aja dugaan Bapak salah ya, Pak. Di, kenapa lu ngambek sih sama gue? Sampai nomor WA gue lu blokir. Ya, lu nya aja udah gak nganggep gue ada. Lu lebih mentingin si Sesi daripada gue, Aldo. Ya ampun Aldi, gak gitu. Kemarin gue nyamperin lu. Lu gue kejar tapi lu keburu pergi. Gue kecewa sama lu, Aldo. Padahal selama ini gue cuma setia sama lu. Gue selalu nganggep lu sahabat terbaik gue. Tapi ternyata ini kenyataannya. Gue kecewa sama lu, Dok. Tapi kita kan cuma sahabatan. Itu menurut lu. Tapi gue nganggep lu lebih dari sekedar seorang sahabat. Gue beneran sayang sama lu lebih dari sahabat, Aldo. Apa? Jangan bilang. Enggak. Jijik banget, gue gak mau. Kita ini cuma sahabat, Aldi, gak lebih dari itu. Kalau selama ini kebaikan gue selalu anggap sebagai alasan lu suka sama gue, sumpah gue takut banget sama lu. Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi deh. Jauh-jauh lu dari gue. Aldo, jangan tinggalin gue, Aldo. Aldo, jangan, tungguin. Gue gak mau ditinggal sama lu, Aldo. Hahaha, Aldo, aku maunya sama kamu, Aldo. Aldo kan sahabat terbaik aku. Lu jangan deket-deket sama Aldo ya. Aldo punya gua. Aldo tuh cuman milik gua. Apaan sih lu, dasar orang gila. Iya, dasar sinting. Ayo kita lari, gua takut nih. Hayu. Kasian banget ya si Aldi. Walaupun sebenarnya gue gak nyangka loh kalau pada akhirnya begini dia. Lebih gak nyangkanya lagi dia ternyata suka sama gue lebih dari temen. Sekarang dia depresi karena dia terlalu terobsesi sama gue. Aldi, sampai kapanpun lu tuh bakal tetap jadi sahabat terbaik gue. Aldi sayang banget sama Aldo.